야. 우리 아빠 지. 자. Oh, nggak ada, adanya merek dulu. Oh iya, oke. Dua kaleng, ya, oke. Banyak yang pesen hari ini, Dre? Banyak, Bu. Oke, Dre? Sini keluar dulu. Oh, Bu. Sini. Ini. Bu, ini bawa siapa? Pegawai baru. Ya Allah, Bu. Kenapa? Coba diimunisasi dulu. Diimunisasi kayak bayi aja sih. Enggak, kelihatannya kurang sehat orang ini. Enggak, dia cukup sehat. Kenalin ini, Mas Andre, Mas ya. Siapa? Namanya siapa? Rojali, Mas. Rojali, panggilannya? Panggilannya Rol. Panggilannya Rol. Nama akrab Rol ya? Iya. Udah pengalaman di mana? Saya udah kerja ibu ini udah lama. Di toko-toko. Toko apa? Ya toko musik. Musik. Beda. Ini material. Ya, toko apa aja. Tapi mas. Bisa kerja kan? Bisa, Mas. Bisa rajin tepat waktu ya? Iya, Mas. Jangan sampai bolos-bolos, jangan malas-malas loh. Iya, Mas. Saya soalnya dipercaya sama ibu untuk mengelola material ini, ya. Ya udah, ini saya mau ini, Bu, kebetulan. Kamu kok nggak bisa begini sih, kok begini? Leher saya kecengklak, Bu. Ini. Jatuh habis manggul semen. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Jawa. Kenal Pak Wahab nggak? Oh, kurang kenal, Mas. Andre, kamu macem-macem. Bu, ini Bu, saya mau kasih lihat Ibu, kebetulan ada pesanan barang. Ayo, baru sampai. Kita cek-cek. Kamu tolong ini nanti kalau ada pelanggan ke sini, kebetulan pelanggan kita iya. Lagi pesan itu catatan barangnya ada di sini semua ya. Tapi Mas, udah nggak usah tapi-tapi. Katanya mau kerja sini. Oh iya, mau. Layanin aja ya. Iya, ya. Oke. Okay? Ya. Semua Imagine, ada ya? Di sini catatannya ya. Ya. Makasih, Bu. Iya. Ya. Ayo Andre, kita ngecek barang-barang di gudang. Umur berapa? Oh, 40. Ini 50 apa? 23. Oh, 23 gini 23. Dong, terbalik. Ini tiga. Oh nah, iya. 23. Makasih. Sama-sama ya. Kerja yang rajin ya. Jaga ya. Kerja yang rajin. Ya Andre ya. Ke ya, belakang dulu da. Ngecek-ngecek barang. Mana udah bu? Makan belum? Mau ngecek-ngecek barang. Belum. Belum makan. Besok aja ya. Bu. Saya temenin Bu ya. Ayo, ini ayo, tolong ayo. Nanti kalau ada pelanggan kesini catatannya di sini ya. Tapi kalau. Udah gak usah tapi-tapi. Cepetan ini saya ada perlu nih ya. Ayo. Sini ya. Eh, kamu pegawai baru ya? Iya. Kenalin, saya Yasmin. Kok bisa tahu kalau saya pegawai baru? Soalnya saya nggak pernah lihat kamu di sini. Oh iya. Jadi saya tuh udah nelpon sama Mas Andre, saya udah mau pesen warna cat yang bagus buat rumah baru saya. Di sini ada ya? Ada, harusnya sih ada ya. Coba dicek deh. Iya. Coba dicek. Tuh, nih. Nih, kan tulisan pesanan Bu Yasmin. Yeah, nih, warna-warninya banyak. Coba, cepetan, campur. Tapi... Campurin sekarang, saya ini mau pergi, mau arisan. Ya, bentar, aduh, lama banget deh. Ya, bentar. Nggak pakai lama-lama, ini kan gampang. Tinggal campur-campur-campur doang. Aduh. Ya, ya Bu, nanti dulu. Ya ampun, lama banget ya. Lah, ini bukan warna ini. Oh, bukan. Bukan, kamu bisa lihat nggak sih? Ya, ini lagi saya lihat. Ini kan bukan warna merah, bukan warna kuning. Gimana sih? Aduh. Ya, nanti Bu ya. Gimana sih? Salah, aduh. Sekarang saya nanya sama kamu deh sini. Kamu bisa nggak? Yang bener dong. Saya nggak bisa. Saya udah langganan di sini selalu udah berapa tahun. Saya mau bikin rumah ya. Cepet-cepet ini saya mau arisan. Kamu tuh sebenarnya bisa nggak nih? Lihat dong. Lihat dong nih yang bener itu warna merah. Warna kuning dicampur sama warna hijau. Ini bukan warna... Aduh, kamu bisa nggak sih? Saya... Halo? Saya kayaknya nggak bisa, Bu. Ada apa ini rame-rame? Aduh, Mas Andre. Saya ini kan udah nelpon kan. Saya mau bikin... Kenapa? Saya mau bikin... Cat warna baru buat iya, pesanan Bu Yasmin kan? Iya, tapi ini pegawai barunya Mas ini tuh dari tadi nggak bisa nyampur. Nyari apa kamu? Kamu tahu kan ini pelanggan yang saya bilang tadi tolong dilayani dengan baik. Ya. Kamu kan bisa baca semua ada di sini, Rol. Saya nggak bisa, Pak. Gak bisa gak apa? Bisa gimana sih kamu? Gampang banget ini instruksinya udah ada semua di sini. Tinggal ikutin yang merah dicampur sama yang kuning. Nah itu berapa liter gitu loh? Saya buta warna, Pak. Saya buta warna, Pak. Buta warna apa? Buta huruf kamu itu?
Buta huruf juga.